Selamat datang di negara Latvia. Apa saja ya fakta-fakta unik negara Latvia? Nah, berikut ini adalah fakta-fakta dan sejarah negara Latvia. Tapi sebelum lanjut ke daftar video ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, and share agar bersama kita terus berbagi info unik lainnya dari negara Power. Latvia yang secara resmi bernama Republik Latvia adalah sebuah negara yang berada di kawasan Baltik Eropa Utara. Latvia berbatasan dengan Estonia di utara, Lithuania di selatan, Rusia di timur, serta Belarus di tenggara, dan berbagi perbatasan bahari dengan Swedia di barat. Latvia memiliki luas wilayah yang mencapai 64.859 km persegi, atau seluas provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki luas 61.841 km persegi. Jumlah penduduk Latvia pada tahun 2020 mencapai 1.902.537 jiwa dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk tersedikit dan terjarang di kawasan Uni Eropa. Pusat pemerintahan negara ini dan sekaligus ibu kotanya adalah Riga, dengan bahasa resminya adalah bahasa Latvia. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tanggal 1 Mei 2004. Etnis utama negara ini adalah suku Latvia yang mencakup sekitar 62,1%, disusul suku Rusia dengan 26,9%. Ada juga orang Belarus, Ukraina, Polandia, dan Lithuania. Sebagian besar penduduk Latvia merupakan pemeluk agama Kristen, dengan kelompok terbesar adalah Katolik Roma dan Gereja Ortodoks. Bentuk pemerintahan negara ini adalah Republik Parlamenter, dengan Egils Levit sebagai presiden, Artus Kristianis Karin sebagai perdana menteri. Negara ini merdeka dari Uni Soviet pada tanggal 4 Mei 1990 dan diakui secara resmi pada tanggal 21 Agustus 1991. Kawasan Latvia banyak tertutup hutan dan memiliki lebih dari 12.000 sungai serta 3.000 danau. Kebanyakan merupakan dataran rendah yang subur dan perbukitan. Titik tertingginya adalah Gaisin Kats yang mencapai 311,6 meter di atas permukaan laut. Iklim Latvia adalah iklim maritim dan sedang. Biasanya musim panas, sejuk dan basah. Sementara musim dinginnya beriklim sedang. Latvia memiliki salah satu PDB terbesar di Eropa sejak tahun 2000-an. Pada tahun 2014, pertumbuhan PDB negara ini mencapai 8,5%. Sebagian besar PDB berasal dari hasil jasa yang mencapai 67,2%, industri 24%, pertanian 8,8%. Angka pengangguran negara ini mencapai 9,1%. Tujuan ekspor utama negara ini adalah negara Lithuania, Rusia, Estonia, Jerman, Polandia, Swedia, dan Britania Raya. Sementara barang impor negara ini kebanyakan berasal dari Lithuania, Jerman, Polandia, Estonia, Rusia, Finlandia, dan Italia. Nah, itulah sedikit fakta tentang negara Latvia. Dan untuk mengenal lebih jauh negara Latvia, berikut ini adalah 12 fakta unik negara Latvia. Kecepatan internet Latvia termasuk yang tercepat di dunia, yaitu rata-rata 13,8 megabita per detik dibandingkan dengan negara Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Brasil, dan Mesir. Saat Perang Dunia II diperkirakan lebih dari 12,5% populasi Latvia terbunuh. Persentase ini tertinggi dari negara Eropa manapun kecuali Lithuania dan Polandia. Sebanyak 54% kawasan Latvia adalah hutan, menjadikannya sebagai salah satu negara paling hijau di Eropa. Sementara 10% dari kawasannya adalah rawa. Latvia juga rumah bagi satwa liar seperti bangau hitam, berang-berang, serigala, dan masih banyak lainnya. Bendera negara Latvia memiliki warna merah marun dengan garis putih horizontal di bagian tengahnya. Tidak ada penjelasan baku mengenai makna bendera Latvia. Secara desain, bendera ini sudah ada sejak abad ke-13. Latvia menghasilkan banyak wanita cantik di negaranya. Bahkan jumlah model perempuan per kapitanya lebih banyak dari hampir semua negara yang ada di dunia.
Sekitar 20% tanah di Latvia dilindungi. Negara ini memiliki 42 taman alam, 260 cagar alam, 355 monumen alam, 7 kawasan laut yang dilindungi, dan 24 cagar mikro dan cagar biosfer. Mata uang yang dipergunakan di negara Latvia adalah euro yang digandakan dengan EUR. 1 euro setara dengan 16.491,97 rupiah Indonesia. Lebih dari 1/3 orang Latvia atau 641.000 jiwa tinggal di ibu kotanya Riga. Ini menjadikan Latvia sebagai negara yang memiliki konsentrasi penduduk yang tinggi yang tinggal di ibu kotanya. Latvia merupakan negara dengan wanita tertinggi di dunia, dengan rata-rata tinggi wanitanya 170 cm. Para prianya juga menduduki posisi keempat di dunia. Latvia mempunyai air terjun terluas di Eropa, yang bernama Ventas Rumba. Jika kamu adalah penyuka celana jeans, kamu harus berterima kasih ya kepada salah satu tokoh yang berasal dari Latvia ini, yaitu Jacob Davis. Pasalnya beliaulah yang menemukan celana jeans, yang menemukan jeans pada tahun 1871 di Reno. Pertumbuhan penduduk di Latvia akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, dari jumlah penduduk yang mencapai 2,1 juta, sekarang turun menjadi 1,9 juta. Alasannya, banyak dari penduduk Latvia tinggal meninggalkan negerinya. Banyak dari mereka merantau ke Irlandia, Jerman, Inggris, dan negara-negara terdekatnya. Alasan mereka sendiri ingin meninggalkan Latvia, yaitu ingin memperbaiki ekonomi mereka. Mungkin mereka di Latvia susah mendapatkan pekerjaannya. Nah, itulah 12 fakta menarik tentang negara Latvia. Bagaimana menurutmu fakta-fakta kali ini? Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa ya klik tombol subscribe, like, and share. Dan bye, sampai jumpa di video selanjutnya.